Pada suatu hari, tatkala inai di jariku masih merah, aku duduk bersanding dua dengan istriku, Haji Salwiah, di atas loteng di beranda muka rumah kami. Mata kami belum mengantuk, apalagi hari belum cerah amat. Bulan sedang terang temerang, langit bersih bagai dibasuh, angin berembus lemah gemulai, laksana angin dari jannah. Waktu itu berkatalah aku, menyesalkah engkau bersuamikan aku, Salwiah? Jika Tuhan masih satu dan surga masih tempat orang beramal, niscaya aku tak akan menyesal bersuamikan abang. Sambil merebahkan dirinya ke haribat, tatkala tangannya yang halus itu memeluk leherku, terpikirlah olehku, beginilah agaknya kesenangan surga. Itu tadi dari Percobaan Setia, buku bagus karya Suman HS yang kurang dibicarakan. Suman HS mulai memperkenalkan karya-karyanya pada saat bahasa Indonesia yang waktu itu disebut sebagai bahasa Melayu pada tahun 1920-an masih kurang populer. Tetapi karena kelincahan bahasanya, maka bahasa Indonesia menjadi luas, ringan, dan komunikatif. Saya mengenal Suman HS kira-kira pada awal tahun 60-an dari ibu saya. Ibu saya seorang guru dan beliau mengajar bahasa Indonesia. Pada waktu itu dengan tidak sengaja berkelahi, saya belum tahu kata berkelahi waktu itu, hanya saya dari Jawa dan taunya gelut. Jadi bergelut. Ibu saya mengatakan bergelut itu bukan berkelahi. Dalam bahasa Indonesia bergelut artinya bercakap-cakap. Dan diberi contoh adalah Kawan Bergelut, karya Suman HS dari tahun 41 ini bukunya, yang masih diterbitkan oleh Balai Pustaka di Batavia. Ibu mengatakan bahwa bergelut artinya berbicara humor. Dan sebagai contoh diberikan beberapa cerita dari Suman Hasibuan. Dan sejak itulah saya mengenal nama Suman Hasibuan. 1904 saya lahirlah di Bengkalis. Saya lahir di Bengkalis itu di rumah yang didirikan oleh ayah saya lah. Tiba di Bengkalis, ayah saya itu menjadi petani. Jadi orang tani lah. Ladang, tanam karet, tanam nanas dan sebagainya. Jadi saya ini sebetulnya anak orang tani. Setelah berumur kira-kira 8 tahun, saya disekolahkan oleh ayah saya ke kota Bengkalis itu. Antara kota Bengkalis dengan tempat kami tinggal itu, Kampung Jalan Banten namanya tempat kami tinggal itu, itu kira-kira 5 kilometer jauh. Jadi kalau saya nak pergi ke sekolah, mesti berjalan kaki lah 5 kilometer. Begitulah, saya sekolah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih lamanya saya sekolah itu. Saban hari jalan kaki. Kami dahulu tidak ada yang pakai sepatu. Jalan kaki-kaki ayam ya, tak ada yang pakai sepatu. Pakai selop apa lagi ya, pakai sepatu tak ada. Jadi 5 tahunnya saya ke sekolah, jalan kaki lah dengan kaki ayam itu ya. Tak pakai sepatu. Di sekolah Melayu itu, tiap-tiap sekolah Melayu diadakan taman pustaka, buku bacaan atau ni, taman pustaka ya. Ini apa namanya? Taman pustaka juga. Oleh pemerintah Belanda, tiap-tiap sekolah itu di situ diadakanlah beratus-ratus buku, karangan orang kita ada. Karangan orang Barat yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia banyak juga. Maka saya inginlah, tertariklah saya membaca buku-buku di Taman Pustaka tadi. Mulai kelas 3 saya mulai baca buku-buku tadi ya. Sampai kelas 5. Boleh dikatakan segala buku-buku yang ada di situ saya baca. Di waktu itu syarat membaca itu, buku yang kita ambil, yang kita suka itu boleh dibawa pulang.
Lamanya satu minggu boleh kita bawa pulang. Kemudian kita kembalikan buku itu. Bayar sewanya 2 sen. Satu buku sewa 2 sen satu minggu. Boleh dikatakan segala buku yang ada di situ saya bacalah. Barangkali kerana banyak membaca itulah saya tertarik jadi pengarang. Ya. Saya berterima kasih atas karya-karyanya yang saya nikmati, baik melalui guru saya, melalui ibu saya yang dengan tidak sengaja bercerita tentang teman bergelut, dan juga satu cerita yang sangat populer, Kasih Tak Terlarai. Ini juga sangat disukai terutama murid-murid SMP pada waktu saya masih sekolah, diwajibkan membaca ini. Kemudian saya di guru Rusia. Di situ banyak orang memelihara anak yatimnya atau anak angkatnya, tetapi tidak disamakannya dengan anaknya sendiri. Jadi anak yatim atau anak angkatnya itu dibuatnya budak di rumahnya dia. Anaknya manja tapi anaknya itu dibuatnya sebagai budak. Itu yang saya tak setuju. Tibalah hati saya nak mengarang bukan kira-kira ngombak ini ya. Itu muka saya karang karena Kasih Tak Terlarai tadi ya. Itu di dalam buku itu ceritakan bahwa kita harus menyayangi anak yatim kan, itu asalnya. Suman HS ini adalah orang yang percaya pada kekuatan cinta. Kalau kita lihat dari 3 bukunya ini bertumpu betapa kuatnya cinta manusia yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Contoh yang kita bisa baca, kalau dari Kasih Tak Terlarai, misalnya ada alinea yang mengatakan bahwa penjagaan kepada Nur Haida dikeraskan. Kini berjalan mesti berkawan. Mandi tak boleh ke sungai lagi. Semua hal itu tak menjadi alangan kepada si Taram. Ia tahu kerbau sekandang dapat dijaga, tapi manusia belum tentu. Saya kira parabel-parabel seperti ini sekarang tidak menarik, dan orang sudah tidak lagi berbicara tentang kerbau, orang sudah tidak lagi mandi di sungai. Jadi mungkin untuk anak-anak muda jelas tidak menarik. Tetapi yang jelas adalah bahwa kekerasan hati si Taram ini tetap relevan. Nama Taram bisa berganti, dunia Taram bisa berubah, tapi kekerasan hati Taram dalam mencintai Nur Haida, saya kira akan tetap dapat kita bicarakan, akan tetap dapat kita rasakan. Dan ini yang akan membuat karya-karya Suman HS bertahan. Di antara pengarang-pengarang prosa zaman Pujangga Baru, Suman HS mempunyai kedudukan yang luar biasa. Itu kata Takdir Ali Sabana. Takdir Ali Sabana, seperti dikatakan Habib Yasin, adalah orang yang menemukan keistimewaan Suman HS. Katanya dalam tangan Suman, bahasa Melayu lama yang telah kaku dan beku oleh karena telah tetap susunan dan acuannya menjadi cair kembali, lemas mengalir berliku-liku, ringan berirak, beralun-alun. Tapi Suman sudah mencari kepada kekuatan unsur kemanusiaan sendiri, di mana kita lihat realistik adalah mencari antropolos atau manusia sebagai pusat pencarian sumber-sumber sastra. Jadi dengan perkataan lain, roman realistik adalah roman yang mencari sumber kekuatan roman itu sendiri di dalam diri manusia. Ini telah dimulai Suman pada waktu dia mengajar HIS di SIA. Jadi jelas bahwa ada satu loncatan sastra, yakni dari romantik kepada realistik yang dilakukan oleh Suman. Karya-karyanya boleh dikata sedikit, karya-karyanya boleh dikata kurang disukai, tidak terlalu monumental, tetapi kehadiran Suman HS sebagai cerita penulis cerita humor dan penulis cerita detektif itu tidak bisa diabaikan. Kalau kita mau bercerita tentang pelopor penulis humor atau pelopor cerita-cerita detektif, Suman HS itu bapaknya, dia bisa dianggap bapak cerita humor dan detektif. Saya tertarik kepada buku-buku detektif itu karena kalau kita baca buku detektif itu, kita ingin nak mengetahui apa ujung cerita ya, tapi belum dapat kita ketahui kalau belum tamat kita baca ya. Tapi kalau cerita-cerita yang biasa ya, sepatutnya kita baca kita sudah mengerti apa ujung cerita itu kan. Jadi saya berpikir kalau begitu buku yang hangat disukai orang
tentu buku-buku yang membawa detail. Jadi saya cari nakal supaya cita-cita yang akan yang saya apakah itu boleh dikatakan semuanya berbau detektif lah. Kecuali cerita-cerita yang lucu sebagian teman berbau lainnya. Tapi itu ada juga sedikit-sedikit berbau detektifnya ya. Tapi yang lain tak boleh katakan semuanya ada berbau detektif lah. Saya menginginkan supaya buku-buku itu suka dibaca oleh orang ya. Tertarik orang baca buku detektif ini. Itu sebabnya saya karangan-karangan itu berbau buku detektif. Jadi menghormati Pak Suman ini tidak hanya dari satu aspek, banyak aspek. Kalau kita berbicara soal perjuangan, beliau juga aktif di bidang perjuangan fisik. Kalau kita bicara mengenai pendidikan, dari mudanya beliau guru dan sampai tuanya sekarang ini masih aktif di bidang pendidikan. Kalau kita bicara di bidang birokrat, beliau juga lama duduk di BPH Provinsi Riau ini, yaitu yang disebut Badan Pemilihan Harga. Jadi begitulah bagi khususnya saya sendiri, dan saya kira begitu juga penilaian para sastrawan Riau yang bertempat tinggal di Pekanbaru ini, kita sosok Pak Suman ini. Beliau adalah satu orang yang sangat kita hormati, yang sangat kita muliakan, baik sebagai seorang sastrawan, seorang pendidik, juga seorang pejuang. Saya pikir Riau tidak sebagai provinsi maupun Pekanbaru khususnya sebagai ibu kota provinsi Riau tidak akan menarik tanpa Suman HS. Suman HS telah meletakkan Riau ini menjadi satu tempat yang penting, seolah-olah baru ada di peta karena ada Suman HS. Dan ini sangat saya rasakan kalau saya ke sana, beliau tahu sejarah Riau. Beliau tahu bagaimana Pekanbaru dibangun. Sekarang beliau tinggal di Jalan Tangkuban Perahu nomor 8. Rumahnya masih beratap seng dan kecil, tapi di belakang rumahnya dibangun sebuah hotel besar, Hotel Grand Dayan. Sebuah hotel internasional. Dan kelihatannya tetap bertahan. Pagi-pagi hari setelah bangun tidur, beliau jalan. Inilah ciri khas Suman HS. Sejak 10 tahun yang lalu, orang selalu mengenal Suman HS sebagai pejalan kaki yang setia, yang setiap hari memakai kalung sarung dan jalan kaki keliling jalan-jalan di kotanya. Dan sampai sekarang, dalam usia 90 tahun, saya berani mengatakan bahwa Suman HS adalah sastrawan Indonesia tertua yang masih hidup. Seluk-beluk dan seni bahasa Indonesia. Saudara-saudara para pendengar yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pula ceramah kita memperkatakan peribahasa itu.
Dan marilah kita mulai dengan laut ditembak, daratan kena. Pasir Pengarajan. Satu hal yang bagus dari Suman juga, meskipun dia tinggal di tempat terpencil, yaitu di Pasir Pengarajan. Ini satu tempat yang kecil sekali di Sumatera Timur waktu itu. Dia mempunyai pergaulan sastra yang baik, mempunyai korespondensi yang luas ke Batavia dan kemana-mana, dan terbukti juga buku-bukunya terbit di Batavia. Dan dia juga memahami perkembangan kesastraan Indonesia pada zamannya. Dia katakan begini dalam suratnya tertanggal 30 Oktober tahun 35. Tentang kesastraan Indonesia, saya sepaham dengan haluan Pujangga Baru. Ya, segala-galanya, mana-mana yang dapat diperbarui, baik tentang lenggang halamannya, baik tentang seninya, baik pun tentang gramatikanya, saya tak menaruh keberatan, bahkan merasa pembaruan itu laksana pupuk penambah rindang dan subur serta semarak bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang sesungguhnya sudah agak terlambat mendapatkan tenaga baru. Maksud membarui itu bukannya membabi buta saja, tetapi menyisihkan yang sudah usang dan mengenakan yang baru yang sesuai dengan pakaian Roman. Jadi ada satu hal lagi yang kita pelajari dari Suman HS di sini adalah bahwa meskipun dia seorang diri di tempat yang terpencil, dia merasa mau dan mampu menyumbangkan sesuatu yang berarti buat perkembangan bahasa Indonesia, buat perkembangan sastra Indonesia. Dalam usianya yang 90 tahun sekarang ini, dia tidak banyak berkegiatan, tetapi masih teratur bangun pagi dan jalan kaki kira-kira sekitar 50 meter dari rumahnya. Setelah itu dia akan duduk di muka rumahnya dan membaca koran atau majalah yang dikirimkan gratis oleh murid-muridnya. Satu kebiasaan Suman yang bagus adalah mengisi celengan. Celengan ini disediakan untuk cicit-cicitnya yang masing-masing diberi nama dan diisi secara teratur. Ada 5 karya Suman HS yang beredar baik secara nasional, yaitu Percobaan Setia, Tebusan Darah, Kasih Tak Terlarai, Kawan Bergelut, dan yang paling populer, Mencari Pencuri Anak Perawan. Ini bisa kita saksikan sinetronnya di televisi. Selain karya-karya prosa itu, Suman juga menulis sajak. Bahkan salah satu puisinya masuk dalam buku Pujangga Baru karang yang disusun oleh Habib Yasin. Sajak ini melukiskan sepasang burung yang tinggal di sebuah tebing yang sarangnya hanyut kena banjir, tetapi mereka tetap gembira besok paginya membangun sarang baru di tempat yang lama. Judulnya Iman. Tubir karang curam seram, kelamin unggas duduk mengeram, dua sejoli duduk bersela, girang senang wajah muka.
Bala-bala banjir tiba, gemuruh bahna, debar-debur bergelora. Sepintas sekilat mata, sarang sudah tak ada. Banjir minta kurban, sarang langsung terban. Tidak menanti besok, banjir telah surut. Kelamin hewan meramu sarang, di tempat lama di tubir karang, sungguh bala ujian iman, upaya makhluk jadi siluman. Thank you.